Putri Chandrawati tak ditahan. Kuasa hukum Brigadir J sebut penyidik terlalu berani mau dikecam sama publik. Seperti diketahui, salah satu tersangka pembunuhan Brigadir J, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati tak ikut ditahan seperti suaminya dan tersangka lainnya. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak menyebut penyidik terlalu berani. Pasalnya, hal itu dapat memperburuk citra kepolisian di mata publik. Kenapa sih polisi kok berani gitu ya tidak menatapkan, tidak menahan PC setelah menjadi tersangka pembunuhan berencana dan mau dikecam sama publik? Ucap Martin dikutip dari video TikTok @me_goma pada Jumat 23 September 2022. Kok berani sekali manakala semangatnya adalah untuk memperbaiki citra Polri yang sudah jatuh sampai dengan titik nadir, imbuhnya. Lantas ia pun menilai bahwa sebagai mantan Kadif Propam, Verdi Sambo masih mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran kepada penyidik agar istrinya tidak ditahan. Nah, kalau kita analisa, FS ini masih bisa menjangkau yang terhadap orang-orang tertentu, sehingga bisa membuat suatu penawaran ya, ucapnya. Tapi ya itu semua yang bisa membuktikan adalah nanti ya, orang-orang yang terlibat ya. Kalau saya tidak mau terlalu mengomentari itulah, tapi kalau kita menduga ya boleh ya, tuturnya. Sontak saja video tersebut mendapat beragam tanggapan dari warganet.